Qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Khaliqu kulli syai'in, yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Dan ini sebuah kelaziman. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, maka ibadahlah kalian kepada Allah. Itu wajar, 102 ini. Al-Alam 102 kan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah SWT menjelaskan di awal bahwasanya adalah Allah Rabb kalian, yang tidak ada sekutu, yang tidak ada ilah, yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia. Khaliqu kulli syai'. Nah, lihat. Allah SWT mengatakan dirinya adalah Maha menciptakan segala sesuatu. Maka dengan itu fa'buduhu, maka ibadahlah kalian kepada-Nya. Wajar dong Allah SWT diibadahi. Karena Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang membuat segalanya. Allah yang memberikan rezeki segalanya. Gitu ya. Faqad ihtajja bi tafarrudihi bi rubbiyah ala istiqaqihi al-ibadah. Maka Allah SWT berhujjah dengan esanya Allah, dengan rububiyahnya, untuk Allah SWT berhak untuk diibadahi. Wa tauhidul uluhiyah wallazi khalaqal khalqa min ajlihi, dan tauhid uluhiyah, dialah yang menjadi tujuan diciptakannya makhluk. Gitu ya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'bud illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, kata Allahu tabaraka wa taala. Sebagaimana pernah kita sampaikan, kenapa hanya jin dan manusia yang disebut oleh Allah di sini? Karena jin dan manusia inilah yang mau lari dari bertauhid kepada Allah. Yang lainnya ini, makhluk-makhluk kan banyak ya. Bukan hanya di dunia ini ya, di langit pun banyak makhluk Allah. Di lautan pun banyak makhluk Allah. Mungkin lebih banyak makhluk Allah di lautan deh daripada di atas muka bumi ini. Iya kan? Nah, semuanya ini Allah SWT perintahkan untuk ibadah sesungguhnya. Dan mereka mau ibadah. Hanya dua manusia inilah. Ya, dua golongan ini, jin dan manusia, yang mau kadang-kadang lari yakni dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Nah, maka diingatkan oleh Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Gitu kan. Itu kan lagi-lagi mengingatkan kita rububiyah dari satu sisi lalu beralih ke uluhiyah, kan gitu. Artinya apa? Allah SWT maha menciptakan, maha segalanya, sebenarnya cukup. Dengan Allah bisa menciptakan aja, udah cukup bagi kita. Udah cukup alasan gitu loh. Udah sangat kuat sekali bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Apakah hanya menciptakan Allah? Enggak. Allah ciptakan, Allah kasih rezeki, Allah atur, Allahu Akbar. Kurang apa lagi Allah SWT? Kenapa Allah tidak kita ibadahi? Maka ini sebenarnya menjadi cemeti bagi kita yang gak mau beribadah kepada Allah. Cemeti sebenarnya. Apalagi yang mengingkari adanya Allah, itu sangat-sangat rusak fitrahnya itu. Wa ma'na ya'budun ay yufridunani bil ibadah. Maknanya ya'budun adalah yufridunani. Mereka mengesakanku bil ibadah, dengan beribadah kepada Allah. Ya. Wa la yakunu al-'abdu muwahhidan bi mujarrad i'tirafi bi tauhid rubbiyah. Dan tidaklah seorang hamba itu bertauhid dengan semata-mata mengakui dia dengan tauhid rubbiyah. Jadi belum dianggap dia seorang yang bertauhid kepada Allah kalau hanya semata-mata apa? Kalau hanya semata-mata pengakuannya terhadap tauhid ar-rububiyah. Belum dianggap dia bertauhid. Kapan dianggap bertauhid? Ketika dia sudah mengakui tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah doang mah, itu belum dianggap. Belum dianggap dia bertauhid. Hatta yuqirra bi tauhidil uluhiyah, sehingga dia mengakui dengan tauhid al-uluhiyah. Wa yaqumu bihi, dan juga dia menegakkan tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Pengakuan kita hanya yang berhak diibadahi hanya Allah. Itu dia. Jadi yang kelaziman ini sangat luar biasa sebenarnya. Sangat ilmiah kenapa kita beribadah hanya kepada Allah. Wa illa, dan jika tidak. Ya, dan jika tidak menegakkan tuntutan daripada tauhid uluhiyah. Fainal musyrikina kanu muqirina bi tauhid rububiyah. Maka orang-orang musyrikin juga dulu mereka itu mengakui dengan tauhid rububiyah. Walam yudkhilhum fil Islam.
meskipun sudah mereka mengakui dengan tauhid rububiyah, tidaklah memasukkan mereka hal tidaklah hal demikian memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum. Kalau hanya terhenti di tauhid rububiyah, tidaklah itu memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa qatalahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yuqirruna bi anna Allah wal khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit. Bersamaan dengan itu mereka mengakui bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memberikan rezeki, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Meskipun mereka mengakui itu, tapi itu tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Tidak. Kenapa? Karena rubiah, karena uluhiyahnya mereka tinggalkan. Kalau sebatas pengakuan seperti ini, tidak ada dianggap sebagai seorang yang muwahhid, tidak ada dianggap sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah. Wa hum yuqirruna bi anna Allaha al-Khaliq, dan mereka mengakui bahwasanya Allah adalah al-Khaliq, sang Khaliq yang Maha menciptakan, ar-Razik yang Maha memberikan rezeki, al-Muhyi al-Mumit yang Maha menghidupkan dan mematikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firman, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka Muhammad, siapa menciptakan mereka? La yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan adalah Allah. Dalam surah Zukhruf ayat yang ke-87. Jadi kalau kita tanya mereka, siapa menciptakan kalian? Adalah Allah. Tapi ketika kita suruh ibadah kepada Allah, mereka enggak mau. Ya. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 juga, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Ya, la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Wa la in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, man khalaqas samawati wal arda, siapa menciptakan 7 lapis langit dan bumi? Siapa menciptakan langit dan bumi? La yaquluna, mereka akan mengatakan khalaqahunna al-azizul alim, yang telah menciptakan mereka semua adalah al-aziz, yaitu yang Maha perkasa, al-alim yang Maha berilmu. Az-Zukhruf ayat 9. Jadi lagi-lagi tauhid rububiyah ya, yang diakui oleh orang musyrikin. Tapi sayangnya kan kalau hanya sebatas ini, tidaklah masukkan mereka ke dalam Islam ya. Kita lihat dalam surah Yunus ayat 31 lagi, Allah Subhanahu mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh?" Katakan Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amma yamliku sam'a wal basar?" Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya?" Dan siapa yang mengeluarkan ya dari yang hidup, dari yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur semua urusan ini, fa sayaquluna Allah, mereka katakan adalah Allah. Allah azza wajalla melakukan semuanya. Ini pengakuan apa? Pengakuan mereka orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Apakah cukup? Enggak. Tauhid rububiyah harus digandengkan, harus dipasangkan dengan tauhid uluhiyah. Kalau enggak akan bisa. Wa hada katsirun minal fil Qur'an, dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang semacam ini. Ya, faman za'ama anna tauhid huwa al-iqraru bi wujudillah aw iqraru bi anna Allah wal khaliq al-mutasarrif fil kauni wa iqtasara ala hadha an-naw'i lam yakun 'arifan bi haqiqat tauhid alladhi da'at ilayhi rusul. Dan ini sangat banyak dalam Al-Qur'an, maka barang siapa yang menduga bahwa tauhid itu adalah pengakuan dengan adanya Allah, pengakuan bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, al-mutasarrif yang tasarrif itu adalah yang melakukan apa yang dia kehendaki di alam ini, waqta sara ala hada nau, dan dia membatasi dirinya hanya sebatas ini, lam yakun arifan bi haqiqat tauhid, dia belum dianggap mengetahui tentang hakikat tauhid, alladzi da'at ilaihi rusul, yang para rasul menyeru kepadanya. Kenapa? Li'annahu waqafa indal malzum, karena dia berhenti di sebuah kelaziman ya, wa taraka lazim, dan dia meninggalkan sebuah yang lazim, al malzum yang dilazimkan, wa tarakal lazim, dan meninggalkan kelaziman, awaqafa indal dalil, atau dia berhenti di atas dalil, wa tarakal madlul alaihi, dan meninggalkan yang ditunjuki di atasnya. Apa dalilnya? Itu rububiyah. Cukup rububiyah aja? Enggak. Yang ditunjukkan oleh tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah, itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'. Jadi sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita ini ikhwan dan akhwat benar-benar memahami konsep ini, bahwa tauhid rububiyah ya itu akan melahirkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, rububiyah itu perbuatan Allah, mengesakan perbuatan Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan memberikan segalanya, Allah yang memiliki segalanya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla berhak untuk diibadahi ya. Baik. Wa min khasa'isil uluhiyah, di antara kekhususan-kekhususan uluhiyah, mudah-mudahan waktu kita masih ada, al-kamalul mutlak, yaitu al-kamalu al-mutlak. Apa itu al-kamalul mutlak? Adalah kesempurnaan yang mutlak, min jami'il wujuh, dari semua sisi. Jadi khasa'is,
kekhususan-kekhususan uluhiyah itu, aku uluhiyah itu artinya kan hanya beribadah kepada Allah ya. Khusus uluhiyah artinya hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka dia disebut dengan al-kamal mutlak, yaitu kesempurnaan yang mutlak, min jamil wujuh, dari semua sisi. Alladzi la naqsa fihi min biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan ya, padanya, pada kesempurnaan mutlak itu, dari satu sisi, dari semua sisi yang ada. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Oleh karena itu maka wajiblah kita untuk beribadah seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Jadi ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu, bukan kepada yang lain. Wa ta'dhim wal ijlal, dan pengagungan dan pemuliaan, wal khasyah wad du'a ya, dan juga rasa khasyah, takut dan doa. Wal raja' dan pengharapan. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi min khasa'isul uluhiyah, kekhususan uluhiyah itu adalah al-kamal mutlak, kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi, yang tidak ada kekurangan dari satu sisi, dari semua sisi-sisi yang ada. Wa dzalika, dan hal itu, yujibu an takuna al-ibadah kullahu lahu wahdah, maka hal itu mewajibkan kita hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhim, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita takut dan kita berdoa dan kita berharap dan kita bertobat dan kita bertawakal dan kita istighasah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa ghayatu dzulik, dan maksimal kita dalam perendahan bersamaan dengan maksimal kita dalam cinta kepada Allah. Kullu dzalika yajibu aqlan, semua itu wajib kita lakukan secara akal, secara syariat dan secara fitrah. Semuanya itu hanya milik Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Dan itu terlarang, itu dilakukan, ya, semuanya tadi, maksudnya ibadah-ibadah tadi, ya, daripada pengagungan, ya, pemuliaan, khusyah, doa, roja, inabah, tawakul, istighosah, dan lain-lain tadi itu, terlarang dan tercegah secara akal dan syariat dan secara fitrah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi, ibadah kita ini kita cek selalu, bahwa ibadah kita ini mutlak hanya milik Allah, bukan yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita sampaikan, telah punya modal, berhak, karena punya alasan yang kuat. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena alasannya kuat sekali, argumentatif, sangat ilmiah kita beribadah kepada Allah. Karena Allah SWT sudah menciptakan, membuat segalanya, memberikan rezeki, ya, menghidupkan, mematikan. Dengan itulah Allah berhak untuk diibadahi. Kan ilmiah dong. Maka kita, dengan kita belajar tauhid seperti ini, kita gak akan ragu-ragu untuk beribadah kepada Allah. Kita akan totalitas. Kita tahu, ya, kita berhutang budi begitu kira-kira kepada Allah dengan segala yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Maka kita ini kadang-kadang ikhwan dan akhwat, para pemirsa salam tim berbahagia, kita ini kadang-kadang apa namanya ini meninggalkan perkara yang seperti ini karena kita tergoda dengan hal-hal lain. Kita lupa bahwasanya Allah SWT telah memberikan kita segalanya, segalanya. Dan ini dakwah, inti dakwah para rasul adalah berkutat di tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Tauhid uluhiyah karena berangkat daripada tauhid ar-rububiyah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan yang lain. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alam tara, apakah engkau tidak melihat, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yasjudu lahu, sujud kepadanya, man fis samawati wa man fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan, wan nujumu, dan bintang gebintang, wal jibal, dan juga gunung, wasyajaru, dan juga pepohonan, wad dawabu, dan hewan ternak, wa kathir minan nas, dan kebanyakan dari manusia bersujud kepada Allah. Kita bersujud, matahari bersujud Pak Ustaz, iya, bulan bersujud, iya, bintang bersujud, iya, sujud yang sesuai dengan keadaan mereka. Nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maksud sujudnya itu bagaimana. Gitu kan. Intinya mereka ini bersujud, walaupun kita enggak tahu bagaimana sujud matahari, bagaimana bintang, bagaimana bulan dan sebagainya. Dalam surah Al-Hajj ayat 18, dan Allah SWT lagi menyampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal, dan milik Allah lah yang bersujud kepadanya
semua yang ada di langit dan di bumi, tau'an dalam keadaan taat, wa karhan dalam keadaan terpaksa, wa ghilaluhum dan bayang-bayang mereka, bil ghudwi di pagi hari dan di sore hari. Surah Ra'd ayat 15. Fakullu hadhil kainatu, fakullu hadhil kainati wal awalim, dan semua makhluk ini dan alam ini, munqadatun lillahi, itu tunduk kepada Allah, khadi'atun lisultani, ya, munqadatun itu, munqadah itu loyal, ya, bisa kita katakan tunduk, khadi'atun, pasrah dan tunduk kepada sultani, kekuasaan Allah, tajri wifqa iradatihi, semuanya berjalan, ya, wafqa iradatihi, sesuai dengan kehendak Allah, wa tau'a amrihi, dan mematuhi perintah Allah, la yasta'asi 'alaihi minha syai'un, tidak ada yang keluar, tidak ada yang membangkang dari aturan yang telah Allah buat. Tidak ada satu pun yang membangkang dari semua aturan yang telah Allah buat. Taqumu bi wazaifiha, semuanya menegakkan dengan kewajiban-kewajibannya, tugas-tugasnya. Wa tu'addi nata'ijaha bi nizamin daqiqin, dan semuanya berjalan yang melaksanakan fungsinya dengan aturan yang sangat detail. Lihatlah bagaimana pisang itu tumbuh, bagaimana itu apel berbuah, bagaimana duku itu berbuah. Buahnya itu kadang-kadang di batangnya loh, bukan di ujung buah, bukan di ujung ininya gitu. Bagaimana sungai itu, bagaimana udang itu berenang. Allahu Akbar. Itu semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan aturan yang Allah SWT buat secara detail. Wa tunazzihuhu khaliqaha, dan semuanya mensucikan sang penciptanya yaitu Allah. Ani naqsi, dari kekurangan, wal ajzi dan kelemahan, wal aibi dan dari aib. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihin, dan bertasbihlah kepada Allah la 7 lapis langit dan bumi, wa man fihin dan apa yang ada di antaranya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada sesuatu apapun kecuali dia bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi sayangnya kalian tak mengerti, tak memahami bagaimana cara mereka bertasbih, dalam surah Al-Isra ayat 44. Jadi semua alam ini dan telah dipitrahkan oleh Allah tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kauni, ya, yang sifatnya kauni, karena nanti ada syar'i. Jadi ada qudrah itu kan ada dia kauniyah, ada dia syar'iyah. Iradah itu maksud saya. Iradah itu kan ada yang dia iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah yang bersifat dia sunnatullah alam ini gitu. Orang kafir kalau ketika datang hujan, apa dia bisa menahan hujan? Enggak bisa. Ya, orang kafir umpamanya, ya. Orang muslim sama juga semuanya, orang kafirnya muslimnya, begitu turun hujan semuanya kena, di daerah yang kena hujan itu tentunya. Apalagi coba gempa, bencana alam segala macam gitu, siang dan malam, siapa yang bisa menahan siang, siapa yang bisa menahan malam, atau ditahan yang gak usah dulu lah, malamnya kita pendekkan, siangnya kita panjangkan, ya gak bisa. Aturan itu akan berjalan sesuai dengan sunnatullahi tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha segalanya. Maka dengan itu semuanya Allah berhak diibadahi. Kan itu. Artinya Allah punya modal. Dan Allah bertanggung jawab. Ada bertanggung jawab bagaimana? Dengan Allah SWT ciptakan makhluknya ini, Allah SWT juga berikan dia rezeki. Gak hanya sekedar diciptakan gitu doang gitu. Allah siapkan rezekinya. Allah siapkan segala kebutuhannya di atas permukaan bumi. Begitulah sayangnya ke Allah SWT kepada kita. Hamba-hambanya. Ikhwani wa akhwat. A'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV dan para penonton yang berbahagia di saat ini. Fahadihi al-makhlukat samituha wa natiquha wa hayyuha wa mayituha kulluha muti'atun lillah. Maka semua makhluk ini yang diam dan yang bisa bicara, wa hayyuha dan yang hidup, wa mayituha dan yang mati, kulluha muti'atun lillah. Semuanya itu tunduk dan semuanya patuh kepada Allah. Batu itu kan makhluk Allah. Batu itu siapa yang buat batu? Ya Allah. Gitu kan. Yang dia bertasbih, tapi kita enggak tahu kan tasbihnya gimana. Ya, semuanya tunduk kepada Allah. Munqadatun li amrihi al-kauni, semuanya tunduk kepada perintah Allah yang kauni, yang sunnatullah itu. Wa kulluha tunazzihu Allaha 'ani naqsi 'ani naqaisi wal 'uyub, semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib-aib. Bilisanil hal, dengan sikap, dengan keadaan dia, walisanil maqal, dan dengan lisannya. Kalau manusia punya lisan bisa mencucikan Allah, subhanallah. Kita katakan bahwasanya Allah Maha suci dari segala
dari kekurangan, Maha Suci Allah dari segala aib dan segala macam. Kita dengan lisan kita, tapi dengan ada juga dengan hal, dengan keadaannya. Ya batu itu barangkali mensucikan Allah, kita tidak tahu kan. Batu mensucikan Allah, ya gunung itu bertasbih dan mensucikan Allah, kita enggak tahu bagaimana. Fakullama tadabbaral aqilu hadhil makhluqat alima annaha khuliqat bil haqqi walil haqqi, dan setiap kali saja orang yang berakal mencoba merenungkan segala ciptaan ini, alima, dia mengetahui bahwasanya semua ciptaan ini diciptakan dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Bil haqqi walil haqqi. Wa annaha musakharatun, dan bahwasanya semuanya itu tertunduk. Tertundukkan. Laisa laha tadbirun wala isti'asatun an amri mudabbiriha. Dan dia tidak punya, ya, laisa laha, tidak ada baginya tadbir, pengaturan. Dan tidak boleh pula baginya isti'asat, maksiat atau keluar dari ketaatan. Dari semua perintah yang maha pengaturnya. Siapa maha pengaturnya? Ya Allah. Fal jami'u muqirruna bil khaliqi bi fitratihim, maka semua mengakui dengan yang maha menciptakan dengan fitrah mereka. Artinya kalau sebatas tauhid rububiyah, biasanya kebanyakan orang mengakui sih. Ah gitu. Karena fitrah mereka itu masih hidup. Fitrah masih mereka terjaga bahwa yang menciptakan itu Allah. Tapi ketika kita bergeser ke tauhid rububiyah, ekouluhiyahnya, itu baru kita ini berbeda pendapat, berbeda keadaan ya. Semuanya mengakui dengan khaliq yang maha menciptakan dengan fitrah mereka. Semuanya mengakui itu gitu. Bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Kalau orang-orang kafir juga ditanyakan begitu. Siapa menciptakan langit, bumi, segala? Allah. Tapi ketika disuruh mereka beribadah ya enggak mau. Itu masalahnya kan. Jadi pemahaman Rabb itu hanya sebatas memiliki menurut mereka ya. Sehingga mereka sebatas itu akhirnya mereka tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Bukan hanya sekedar memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki. Maka dengan itu Allah SWT berhak untuk diibadahi. Begitu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hum khadi'una mustaslimuna qanituna muttaruna min wujuhin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, dan mereka para makhluk itu khadi'un, tunduk, mustaslimun, menyerah, qanitun, mereka ini patuh kepada Allah, muttarun, dalam keadaan mereka ini muttarun, dalam keadaan mereka ini terpaksa, menujuhin dari beberapa sisi. Artinya ketertundukan makhluk, kepasrahan makhluk ya, kepatuhan makhluk, keterpaksaan makhluk itu dilihat dari beberapa sisi. Kenapa mereka ini kok bisa tunduk ya, kok bisa terpaksa ya, kok bisa pasrah ya, kok bisa tunduk, kok bisa ini ah. Min wujuhin, dari tiga sisi. Pertama, minha ilmuhum bihajatihim wadururiyatihim ya, wadururatihim ilaihi. Karena pengetahuan mereka tentang kebutuhan mereka dan keterpaksaan mereka kepada Allah. Karena kita ini enggak ada yang bisa lepas dari Allah Taala. Maka doa kita sering itu kan di zikir sore itu, ya hayyun ya qayyum, ya hayyun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya, wala wasli sya'ni kullahu wala takil li nafsi tarafat 'ainin. Kan itu doa kita, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup yang menegakkan semua makhluknya, ya hayyun ya hayyu yang maha hidup, ya qayyum yang maha menegakkan semuanya. Ya, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku mohon ampun, aku minta tolong kepadamu. Ya. Bi rahmatika astaghitsu wa asli sya'ni kullahu, perbaikilah semua keadaanku. Ya. Wala takilni nafsi tarfatain, dan jangan kau serahkan diriku, dan jangan kau menyerahkan diriku kepada aku tarfatain meskipun sekejap mata, sekelipan mata gitu. Jangan. Artinya kita tidak pernah lepas dari Allah. Karena kita tunduk dan kita patuh dan pasrah kepada Allah. Karena tiga sebab ini. Tadi pertama sebabnya adalah karena kita tahu kita butuh kepada Allah. Gak mungkin gak butuh. Meskipun kita kadang-kadang lupa, itu masalahnya kan. Kita ini makhluk yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan gak ada upaya kecuali hanya kepada Allah. Masalahnya kita tidak menggunakan kekuatan kita ini. Artinya di kelemahan kita ini, di keterbatasan kita ini, kita punya sesungguhnya yang sangat kuat dan maha bijaksana dan maha kuasa. Siapa? Allah. Tapi masalahnya kita enggan kadang-kadang dan melupakan itu. Ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita tidak bisa lepas dari Allah. Kita selalu tunduk dan patuh dan menyerah. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh kepada Allah. Satu. Yang kedua, khudu'uhum istislamuhum lima yajri alaihim.
min aqdarihi wa masyiatihi. Karena ketertundukan mereka dan keterpasrahan mereka terhadap apa yang terjadi kepada diri mereka dari ketetapan-ketetapan Allah dan kehendak-kehendak Allah. Kalau orang-orang sakit bisa ditahan sakit itu? Enggak ada yang bisa diobati. Ditahan enggak bisa. Kematian ada yang bisa menahan? Enggak ada. Hanya bisa ya kita cuman menyesuaikan diri lah. Kalau dia mati ya mati, kita laksanakan pada tugas payah aja itu doang. Enggak ada istilahnya kita ini mati bisa kita besok kita buat. Enggak bisa. Ya. Jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inilah sebab kedua. Kenapa kita tunduk dan patuh dan menyerah kepada Allah? Karena memang enggak ada yang bisa mengelak dari ketetapan dan ketentuan Allah. Ya, jadi ini sebab yang kedua. Sebab pertama tadi kan karena kita mengetahui bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Enggak pernah kita terlepas dari Allah meskipun sekali kedipan mata. Yang kedua, kita tunduk dan patuh kepada Allah karena semua ketetapan Allah pasti berlaku dan enggak bisa enggak. Gitu. Dan enggak bisa enggak artinya semuanya akan berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, doa'ahum iyyahu indal ittirar. Doa mereka kepada Allah ketika mereka dalam keadaan emergensi atau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, enggak ada bisa menyelamatkan kecuali Allah. Kapan itu? Contoh antum dia lagi di pesawat di atas udara, pesawat sudah mulai oleng, sudah mau jatuh. Kepada siapa Anda menyerah di waktu yang seperti itu? Tidak ada lagi kecuali hanya kepada Allah. Lautan, di lautan Anda berada, badai datang, hujan deras, angin sangat kencang, ya ombak pun besar. Nah, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Anda dalam kondisi-kondisi yang sangat terjepit dan krusial seperti itu? Tidak bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Wal mu'min yakhda'u li amri rabbih, seorang mu'min tau'an, seorang mu'min akan tunduk kepada perintah Rabb-nya tau'an dalam keadaan ridha, dalam keadaan ikhlas dia. Wa kadzalika lima yuqaddiruhu alaihi, dan begitu juga dia tunduk terhadap apa yang Allah tetapkan, tetap terhadap apa yang Allah tentukan kepadanya, minimal sa'ib dari kesabaran, dari musibah-musibah. Jadi apa yang Allah seorang mukmin itu tunduk selalu kepada perintah Allah dan begitu juga terhadap apa yang Allah tetapkan baginya, minimal sa'ib daripada musibah-musibah. Fa innahu yaf'al indaha ma amuru bihi min as-sabri wa ghairihi taw'an. Dan dia ya, ketika terjadi musibah kepadanya, maka dia akan melakukan perkara yang diperintahkan kepada seorang muslim untuk dia bersabar dan yang lainnya ketika datang musibah dengan penuh keikhlasan. Kan Allah SWT sudah mengatakan kalau kita akan ditimpa oleh musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami uji kalian dengan sesuatu daripada khauf, rasa takut, ya, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfus, dan kekurangan jiwa dan buah-buahan, ya, wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita menghadapi ketetapan Allah seperti tadi, sakitkah itu, ya mungkin juga musibah, kecelakaan, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali kita sabar. Karena sabar enggak sabar kita, yang namanya musibah itu pasti terjadi terus kan, pasti akan berjalan terus gitu. Nah, fahuwa muslimun lillahi tau'an, maka dia menyerah kepada Allah dalam keadaan penuh keikhlasan. Khadi'un lahu tau'an, dia pun tunduk kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Wal kafiru yakhda'u li amri rabbihil kauni, orang kafir pun tunduk kepada perintah Rabb-nya tapi yang kauni, yang bersifat kealaman, yaitu sunnatullah itu. Kan begitu. Orang kafir memang gak mau tunduk dia kepada Allah dalam penuh keikhlasan, dalam peribadatan gak mau. Tapi kalau sunnatullah yang irodah
kauniahnya dia tunduk, tapi iroda syariahnya kan enggak. Iroda kauniahnya tadi itu ke alam, dia sakit, dia tertimpa musibah, dia ini, ada yang bisa ngelak dia? Enggak bisa, semuanya akan tunduk. Wa sujudul kainat al-maksud bihi, sujudnya makhluk-makhluk ini maksudnya adalah al-khudu, ketertundukan. Wa sujudu kulli syai'in bihasabihi, dan sujudnya segala sesuatu itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Sujudun yunasibuhu, sebuah sujud yang memang layak baginya, wa yataḍammanu al-khudu'a li rabbi, dan itu terkandung terhadap, ada terkandung di dalamnya al-khudu', yaitu ketertundukan kepada Rabb. Tasbihu kulli syai'in bihasabihi haqiqatan la majazan, dan tasbih segala sesuatu itu pun itu sesuai dengan keadaannya, itu secara hakikat, la majazan, bukan majas, bukan sekedar majas doang, memang itu hakikat gitu. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, inni la'a'lamu hajaran, ya ini yusallimu alaiya, ya, di Mekah. Kata Nabi SAW, aku tahu di Mekah ada satu batu yang dia salam selalu kepada aku kalau aku lewat. Begitu juga kata Nabi SAW, kata para sahabat, kami mendengar tasbih makanan ketika dimakan. Gitu. Subhanallah. Ini menunjukkan semuanya bertasbih sesuai dengan keadaannya, dan memang itu nyata, real. Ya, bukan sesuatu yang diada-adakan atau hanya sekedar majas aja gitu, bukan. Makanya kenapa kita tidak boleh membunuh kodok ya? Kenapa itu? Karena memang kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, kodok itu bertasbih. Kodok itu bertasbih. Kenapa kita tidak bisa membunuh kodok? Nah, karena kodok itu dia bertasbih, suaranya itu adalah suara tasbih sebenarnya. Meskipun suaranya kan biasa-biasa aja, tapi itu ternyata tasbih sesuai dengan keadaannya begitu. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Apakah selain agama Allah mereka yabghun, mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal telah menyerah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, tau'an dalam keadaan ikhlas, wa karahan dalam keadaan terpaksa, wa ilaihi ruja'un, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Al-Imran 83. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan ke kita bahwa untuk apa kita mencari yang lain lagi, tuhan-tuhan lain ya, yang semuanya sudah tunduk kepada Allah. Nah gitu kan. Apa ghairu dinillah yabghun? Apakah selain agama Allah mereka cari? Padahal walahu aslama man fis samawati wal ardh. Padahal semua sudah tunduk kepada Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau mereka cari pun ada tuhan lagi yang ada di bumi ini, siapa doang kan? Karena sudah semua tunduk kepada Allah, enggak ada artinya gitu loh. Ah ini dia. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa ghairu dinillah? Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Imran ya. Jadi Syekhul Islam memberikan komentarnya. Apa ghairu dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah ya mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardh, dan semuanya telah tunduk kepada Allah azza wa jalla di langit dan di bumi, tau'an dalam keadaan ikhlas, wa karhan dan terpaksa, ilaihi ruja'un, dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Dari Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-83. Ini dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ayat ini untuk menunjukkan apa? Ya artinya enggak ada apa-apa lagi, ngapain kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Yang enggak ada artinya, enggak bisa bermanfaat dan mudarat. Enggak bisa. Yang bisa memberikan manfaat mudarat itu hanya Allah. Karena semuanya tunduk kepada Allah. Kalau ada orang, ya berdasarkan ayat ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau ada orang yang mencari sesembahan dia selain Allah, apa artinya? Orang juga sudah tunduk juga kepada Allah kok. Gitu ya. Kita lihat Badzakara subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan komentarnya. Badzakara subhanahu islam al-kainat tau'an wa karuha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan keterpasrahan ya semua makhluk ini. Tau'an dengan penuh keridoan, wa karuhan dan keterpaksaan. Kenapa? Li'annal makhlukat jami'aha muta'abbadatun lahu ta'abudutam. Karena semua makhluk itu adalah beribadah kepada Allah, peribadatan yang sempurna. Sawa'un aqarra bil al-muqirru bidzalika am ankarahu, sama saja dia mengakui ataupun mengingkarinya. Wa hum madinuna lahu mudabbarun, mereka semua tunduk dan diatur oleh Allah. Fa hum muslimuna lahu taw'an wa qarhan, mereka ini semuanya tunduk kepada Allah dengan penuh keridhaan, keikhlasan dan keterpaksaan. Wa laisa li ahadin minal makhluqat khurujun amma sya'ahu wa qaddarahu wa qadahu, tidak ada bagi seorang makhluk pun
dia bisa keluar dari apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah tentukan. Enggak ada. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbul alamin wa malikum, dan Allah adalah rabbul alamin, penguasa alamin ini. Penguasa, pencipta, mengatur, wa malikum, dan memiliki mereka. Yusarrifuhum kaifa yasha. Allah azza wa jalla ya bebas melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa khaliquhum, dan Allah lah menciptakan mereka semuanya, kullihim. Wa bariuhum, dan membuat mereka. Wa musawwiruhum, dan membentuk mereka. Wa kullu ma siwahu fa huwa marbun masnu'un. Maka selain Allah itu adalah marbub, yang diatur, yang dibuat, masnu'un, yang dibuat, yang diatur. Mafturun, faqirun, yang mereka ini butuh, ya, yang mereka ini diciptakan dan butuh kepada Allah. Muhtajun, butuh, perlu kepada Allah. Mu'abbadun, mereka ibadah. Maqhurun, dipaksa. Wa huwa subhanahu al-wahidul qahar, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa al-qahar, yang maha perkasa al-khaliq, yang maha menciptakan al-bari, yang maha membuat al-musawir, yang maha membentuk. Semuanya ini adalah perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sesungguhnya ini akan mengantarkan kita kepada apa namanya tauhid uluhiyah sebagaimana kita sampaikan. Jadi ini menunjukkan ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Inilah kita indahnya belajar tauhid. Sehingga tauhid ini benar-benar kita pahami dan kita beribadah kepada Allah itu berdasarkan ilmu gitu. Ya, berdasarkan ilmu. Kita kan tahu bahwasanya Allah SWT punya modal untuk diibadahi. Apa modal Allah? Ya Allah yang maha menciptakan, semuanya tunduk kepada Allah. Jadi untuk apa lagi kita beribadah kepada selain Allah? Yang selain Allah itu juga beribadah kepada Allah kok. Nah gitu kan. Sapi itu makhluk Allah, kenapa dijadikan dia Tuhan? Nah gitu kan. Yang jadikan Tuhan itu berhak jadi rob-robnya sapi, siapa? Allah, bukan sapinya. Matahari kenapa dijadikan Tuhan? Matahari itu makhluk Allah. Ada lagi menciptakan matahari itu. Bukan matahari jadi sendiri. Bukan matahari itu bisa menciptakan diri sendiri. Enggak. Yang menciptakan matahari itu adalah Allah. Maka kita berhak beribadah kepada Allah. Nah begitu pun kepada selainnya. Nanti ada pertanyaan. Ustaz, apakah ada menciptakan Allah? Enggak ada. Ya, karena Allah SWT sang khalik. Ya, sang khalik. Ya, yang tidak keberadaan awalnya la bidaya lahu, yang tidak ada permulaan baginya. Wala nihayah, enggak ada penghabisan. Wal awwalu wal zahir wal batin. Ya, wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal awwal la bidaya lahu. Wal akhir la nihaya. Wal zahir laisa faqahu kulli syai', laisa faqahu syai', wal batin laisa dunahu syai'. Itu tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, waktu kita sudah habis. Intinya bahwa ya, semua alam ini tunduk kepada Allah SWT penuh dengan keikhlasan ataupun dengan keterpaksaan. Orang-orang beriman akan tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Orang-orang di luar Islam tentu mereka ini akan tunduk tapi dengan keterpaksaan. Kenapa? Karena sunnatullah ini akan berjalan dan tidak ada yang bisa mengelak dari ketetapan dan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa ketemu lagi di lain waktu. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.